Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz mengucap salam. Mendengar suara kalian hari ini keras, ceria, semangat, dan insya Allah kita akan mengikuti belajar bersama. Anak-anak, kalian adalah putra putri yang insya Allah solih solihah. Ditambah mengajinya hari ini semangat, supaya Allah memberikan kemudahan buat kita semua. Istiadatan. Khusyuan. Khusyuan. Siap, sikap bergerak. Sikap bergerak. Raksasa. Ras. Nizam. Doaan. Silakan bisa minum, yang mau minum silakan minum. Mas Azam, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah Tuhan yang bersama Bapak pasti bisa layak menceritakan tentang kisahnya seorang ustaz bersama santri-santrinya dan telah menolong Bapak Yusmin, masih ingat? Masih ingat. Nah, dan setelah beberapa bulan kemudian Bapak Yusmin yang waktu itu diangkat menjadi takmir masjid sekarang ikut nemenin Pak Ustaz jadi ustaz juga. Ini ustaz. Nah, ini nanti saya cerita. Ini ada Ustaz Yusmin. Ustaz. Ini siapa? Kemarin Ustaz belum menyebutkan nama Ustaznya. Ini Ustaz. Aslam. Apa? Aslam. Masih ingat Ustaz siapa? Ustaz Yusmin. Ini masih ingat teman kita yang waktu itu santri pertama? Siapa? Nah, yang ini siapa? Iskandar. Ini siapa? Uswatun. Nah, Pak Ustaz Hasan telah punya teman Ustaz Yusmin yang membantu. Ada santri, tiga santri ya. Namanya siapa? Ini. Ini. Nah, menjelang bulan puasa, Ustaz siapa? Hasan dan Ustaz berencana mau ziarah kubur bersama tiga santrinya. Ziarah kubur itu mendatangi ke makam-makam sunan-sunan para wali. Ini datang ke Sunan Kudus yang ada di mana? Naik bis tayu. Naik bis.
bis kayu. Bisa ngomong tapi tahu. Tapi di sini nggak bisa karena gambar. Kalau di TV mungkin bisa ya. Bis kayu. Pak Ustaz Aslan dan Pak Ustaz Yusmin ini maca. Hari ini kita akan pergi ke masjid. Di situ kita akan istirahat dan akan ziarah di Sunan Kudus. Naiklah Pak Ustaz ada di depan sini. Ustaz Aslan di dalam. Ustaz Yus sama Ustaz siapa? Yusmin di dalam. Sayu. Ustaz masuk. Ustaz masuk. Ustaz masuk. Berangkatlah mereka. Udah bunyi, siap berangkat. Sopirnya membunyikan. Jadi gak kelihatan, masuk ke masjid sini, masuk ke belakang. Masuk ke belakang, Ustaz siapa ini? Aslan dan Ustaz Yusmin mengajak tiga santrinya, Aska, Iskandar, dan Uswatun turun dari bis. Bis apa? Bis kayu. Turun, mereka langsung istirahat dulu di masjid. Di mana? Di? Masuk dari belakang menuju ke depan. Setelah ke depan, ternyata di sini banyak-banyak sekali orang apa ini? Orang apa? Pengemis. Pengemis, orang-orang yang bernyawa. Mungkin miskin. Pengemis banyak sekali. Melihat kasihan Aska, lalu mengeluarkan uang sakunya, kasihkan ke pengemis. Si Iskandar waktu itu bawa roti, kasihkan rotinya. Uswatun waktu itu bawa minuman, memberikan minuman. Mereka adalah anak-anak yang suka berbagi, suka menolong, karena mereka semangat mengaji, semangat membaca Al-Quran. Makanya Allah memberikan hatinya hati yang lembut, hati yang penyayang. Oke, bersambung Ustaz akan bertanya lagi. Masih kan? Mereka adalah generasi Indonesia. Kalian sama generasi Indonesia. Bagaimana? Generasi Indonesia. Generasi kita. Aska, Iskandar, Usman, Uswatun sama dengan kalian. Mereka generasi Indonesia. Ustaz ingin tanya semangatnya kalian. Generasi Indonesia. Sama dengan nama-nama yang saya ceritakan dengan buku yang ada di sini, buku besar. Sekarang, nah, sama dengan kemarin. Nah, Asia apa namanya? As namanya Aska. Asia apa namanya? Namanya Aska.
langit, siapa yang memberi kue? Yang bunyinya as, ada yang bunyinya is, ada yang bunyinya us, sama. Setiap ada sin sukun, kita tekan. Kayak kita manggil aska, aska, is sama, us batu. Ini juga sama, kita harus ditekan. As, is, us. Nah, seperti kalian manggil tadi, seperti manggil aska, aska, aska. Itu iskanda, itu us batu. Ini as as lama as lama is is lama is is lama us us latun us us latun hampir sama ya. Mas mas jinun mas mas jinun bas bas potan bas bas potan generasi Mas, mas, jiun, mas,
baca ini sampai sini Adin ya. Nanti Adin baca harus tambahkan. Adin, yang ini Adin, sampai sini. Terus? Ya. Terus, Aurel. Ya, satu, lupa. Bentar, satu lupa. Nambah. Nah, ini intinya ini sebenarnya. Yuk, Aurel. Tambahi ya, ada pintu, dah. Pintunya, satu dulu. Yuk, Kansa. Yus, ya, bentar Kansa. Dapat pintu, Kansa. Dua. Naswa. Khusyuk berdoa. Doaan. Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian hebat, semangatnya ada, sungguh-sungguhnya ada. Generasi Indonesia.